Sosok Mbah Katimin, kakek berusia 78 tahun yang tertipu oleh pembeli kambing viral di media sosial. Kakek tersebut berasal dari Dusun Karanglo, Desa Talas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mulanya, kisah Mbah Katimin dibagikan oleh beberapa akun Facebook, salah satunya di grup Wong Wong Ngadiluih. Dikutip dari Kompas.com, kisah kakek yang sudah renta itu lantas membuat netizen iba. Sehingga banyak netizen yang melakukan penelusuran untuk mengetahui identitas kakek tersebut. Koordinator Divisi Peduli Wong Wong Ngadiluih, Toma Rohman Buana, mengatakan dari hasil penelusuran timnya, pihaknya bisa menemukan rumah sang kakek. Dari keterangan Katimin, diketahui kisah itu bermula sekitar sebulan yang lalu. Saat itu Katimin membawa anak kambingnya ke pasar hewan di Ngadiluih. Lantas Katimin diduga bertemu dengan makelar penjualan kambing. Mbah Katimin pun merelakan kambingnya dibawa makelar tersebut karena dijanjikan dibeli dengan harga tinggi yakni 1 juta rupiah. Setelah Mbah Katimin menunggu hingga pasar bubar, pembeli tersebut tidak menampakkan batang hidungnya. Mbah Katimin lantas pulang dan kembali lagi ke pasar hewan pada masa pasaran berikutnya. Namun lagi-lagi Mbah Katimin tidak bertemu dengan pembeli tersebut. Dari situlah menurut Toma kemudian ada warga yang kasihan dan mengangkat kisah Katimin ke media sosial. Kisah Mbah Katimin tersebut membuat banyak pihak tergerak hatinya untuk membantu. Tidak sedikit yang kemudian menggalang donasi. Salah satunya adalah Fatimah, seorang bidan di sebuah puskesmas di Blitar yang mengumpulkan orang-orang baik melalui grup WhatsApp. Meski cuma 2 hari, hasil yang didapatkan lumayan banyak. Hingga Sabtu 1 Januari 2022 siang, donasi yang terkumpul mencapai 10,7 juta. Dari donasi yang terkumpul itu, Fatimah menuturkan akan didistribusikan langsung dengan datang ke rumah Mbah Katimin pada hari Minggu 2 Januari 2022. Adapun alasan menggalang dana karena dilandasi rasa kemanusiaan. Selain itu, kebetulan ada ikatan kedaerahan karena sama-sama berasal dari Kediri. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!